Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala Asy-Syaikh al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Wa amal qismu sadisu, dan adapun bagian yang ketiga, wa huwa ulumut tajarubi, yaitulah ilmu-ilmu percobaan, tajribat ya. Ilmu tajarub, ilmu percobaan. Fatafawutun nasi fiha la yunkaru, maka perbedaan manusia tentangnya itu tidak diingkari. Jadi macam-macam. Fa innahum yatafawatuna bikasratil isobati wasuratil idraki. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, yatafawatuna, mereka berbeda-beda, bikasratil isobati wasuratil idraki, karena banyaknya benarnya dan cepat mengetahuinya ya. Benarnya banyak, mengetahuinya cepat. Wa yakunu sababuhu imma tafawutan fil gharizati. Wa yakunu sababuhu, dan ada sebabnya, imma ada kalanya tafawutan, berbeda-beda, fil gharizati, dalam instingnya. Wa imma, dan ada kalanya tafawutan, berbeda-beda ya, berbeda fil mumarosati, pada latihannya. Latihannya banyak ya, lebih hebat ya. Instingnya lebih bagus, akalnya lebih bagus, lebih cerdas, IQ-nya lebih tinggi, lebih cepat. Kayak orang main silat. Itu main silat bagaimana? Tergantung juga kepada kecerdasannya. Makin cerdas, makin cepat dapat tuh jurus yang dia belajar. Sama kita ngaji baca kitab pun sama kayak begitu. Makin cerdas, makin pinter baca kitabnya. Jadi penting, insting ini penting. Akal kita ini penting. Fa'amal awwalu, maka adapun yang pertama ya, al-ghariza. A'ni al-ghorizata, aku kehendaki al-ghoriza ya, perbedaannya itu al-ghoriza, insting ya. Emang modal dasarnya. Jadi kalau insting ini emang orangnya pinter, latihannya enggak banyak, emang udah pinter orangnya. Baca kitab walaupun dia mah enggak pakai mutolaah, udah jalan aja cak. Ada orang yang mesti mutolaah dulu baru bisa. Fatafautu fihi la sabila ila jahlihi. Maka berbeda fihi padanya ya, yang asal ini, la sabila, enggak ada jalan, ila jahdi, kepada mengingkarinya. Ya emang begitu. Orangnya pintar. Fa innahu mislun nurin yusriku ala nafsi wa yatlu'u suhbatuhu subhuhu. Fa innahu, maka sesungguhnya dia itu mislun nurin, seperti cahaya. Yusriku, yang bercahaya, yang bersinar, ala nafsi, atas jiwa. Jadi insting itu seperti cahaya, insting
akalnya, seperti cahaya yang ada di jiwa, wayatlu subuhu, dan terbit oleh subuhnya. Cahaya mulai terbitnya di waktu subuh, ya. Wa mabadi'u israqi 'inda sinni tamyiz. Ya. Dan permulaan bersinarnya, katakan titik tolak bersinarnya adalah inda sinni tamyiz, ketika umur tamyiz. Jadi ketika umur tamyiz udah tampak tuh kecerdasan orang. Umur tamyiz mulai tampak akalnya adanya. Cerdas. Emang dasar cerdas. Kalau latihan kan orangnya enggak cerdas karena sering latihan. Jadi pintar. Bisa karena biasa, ya. Ya, bisa karena biasa. Nah, apalagi udah cerdas, sering latihan, Masya Allah. Oh, hebat. Udah cerdas, sering latihan, Masya Allah. Sering mutola'ah, sering baca kitab. Summa la yazalu yanmu wa yazdadu numuwan khafiyan ala tadriji ila ayatakamala bikurbil arba'ina sanatan. Suma kemudian la yazalu, senantiasa dia yanmu berkembang, wa yazdadu numuwan khafiyan, dan bertambah berkembangnya, ya, secara samar, ala tajriji, samar tuh kita enggak tahu tuh perkembangannya tuh orang. Makin lama makin cerdas. Makin dewasa makin cerdas. Mulainya dari umur tamyiz. Kecerdasan tuh orang, masyaallah. Pernah saya cerita, ya, anak saya Kamila, saya pernah tanya, iseng-iseng nanya, karena dia udah mondok di sana. Saya tanya, kalau santri Al-Isyraq bagaimana nih? Kamila, kata dia, santri Al-Isyraq bisanya bi dia rata. Kalau ada yang lebih pintar, emang jima pintar otaknya. Ini dia. Instingnya lebih hebat dia. Dia bisa bedain begitu. Saya enggak kepikiran begitu. Baru sadar dia ngomong begitu. Wah, bener juga ya. Bener juga. Nah, jadi la yazalu, senantiasa yanmu berkembang, wa yazdadu bertambah, numuan berkembangnya, khafiyan secara tidak, ya, secara tersembunyi, ya, secara tidak nyata. Khafiyan ini enggak tampak itu, ya. Samar, ya. Ala tajriji, atas dikit demi sedikit, ila ayyataqamala, sampai sempurna, bikurbil arba'ina sanatan, sampai dengan hampir 40 tahun. 40 tahun sampai dah. Jadi umur orang itu sampai 40 tahun kecerdasannya habis itu dah. Udah enggak nambah lagi dah. Batasnya udah 40 tahun. Masya Allah. Makanya ulama bikin kitab itu umurnya ada yang 20 tahun. Saya mulai bikin kitab itu dari umur 20, lulus ya tuh. Kalau enggak salah umur 23 maksudnya. Iya. Ya, yang pertama itu terjemah itu. Terjemah saya bikin. Awal di situ. Padahal waktu itu enggak ada, saya belum punya komputer. Jadi pakai tulisan tangan aja. Saya minta pinjam komputer orang. Di situ tuh mulai awal. Umur 20 namun. Jadi bukan ketika udah tua, bukan. Bukan udah berapa.
Jadi kecerdasan mulai adanya itu di umur tamyiz sampai umur 40. Berkembangnya ya, bertambahnya berkembang itu tersaja secara tidak tampak, dikit demi sedikit berkembang, 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 berkembang sampai 40 tahun. Jadi ini masih banyak nih perkembangannya nih. Bergantung kalian. Iya. Iya. Semakin semangat, diasah, diasah, diasah. Makanya jangan kotorin ini pikiran. Jangan rusak ini pikiran. Jangan makan-makan yang haram. Jangan konsumsi yang haram. Dijaga. Yang bagus tuh dalam ya ta'lim muta'alim, setiap hari makan 7 buah kismis. 7 buah kismis setiap hari. Yang masing-masing udah 40 ya udah enggak usah. Tahu tempe aja. Isengannya cuma buat isengan aja. Jadi kalau kita punya anak itu Pak kasih. Hah? Ya sama anggur ya. Nah. Anggur sama, ini kan udah dikeringin tuh. Wa misaluhu nurus subhi, yang semisalnya itu adalah cahaya subuh. Cahaya subuh. Fa inna awwalahu, ya, seperti cahaya subuh ini seperti perkembangan insting seseorang, otak, kecerdasan seseorang. Fa inna awwalahu takhfa khafa'an yashukku idrakuhu summa yatadarraju ila ziyadati ila ayyakmula bitulu'i kursi samsi. Fa inna awwalahu, maka sungguh awal-awalnya cahaya subuh takhfa, dia tersembunyi, samar, takhfa, enggak jelas. Khafa'an, tidak jelas, ya syuku, yang sulit, idrakuhu, oleh mengetahuinya. Siapa yang bisa tahu bahwa subuh udah mulai terang? Sulit kan? Subuh sesungguhnya udah mulai terang. Kata kita gelap apa terang? Gelap. Padahal sudah terang. Ya. Tuh kecerdasan orang tampak seperti itu. Kita bisa lihat bocah kita, anak-anak kita yang masih kecil, ini orang cerdas juga bisa bilang. Kita bisa lihat tuh anak kita kemacam-macam tuh. Summa yatadarraju ila ziyadati, kemudian dia berangsur-angsur kepada bertambah. Bertambah. Gelap agak kurang gelapnya. Agak terang. Agak terang banget. Terang banget, terang banget, terang. Makin siang. Jam 12 habis sudah terangnya. Jam 12 habis terangnya sudah. Jam 12 sudah mulai balik. Gelap, gelincir. Mulai ada bayang-bayang. Makanya orang pada umur 40 tahun udah mulai itu, udah mulai. Udah enggak muda lagi. Masa udah tua. Makanya di dalam bahasa kalau 40 namanya apa? Syekh. Kalau perempuan syekhah. Iya. Makanya jangan GR kalau dipanggil Syekh, Syekh. Iya. Udah tua. Jangan GR. Ada orang ngadu sama saya, maksud saya. Iya, kata dia, saya ya, dipanggil saya jadi kaki enak. Enggak, itu saya tua itu mah. Penggilan aja. Iya. Ila ayyakmula bitulu'i kursi samsi, sampai sempurna dengan terbit bundaran matahari. Sampai sempurna bundaran matahari,
sempurna udah. Sampai sempurna bundar matahari. Udah. Berarti begitu. Udah. Berarti enggak sampai kegelincir ya. Bulat udah. Berarti 40 terus apa tuh? 40 berarti gemilang itu ya. Oh, itu marongnya. Oh. Jadi 40 berkibar berarti itu. Oh. Orang umurnya 40 udah mulai berkibar. Iya. Yeah. Makanya orang kalau 40 masih mendung aja, wah. Mendung berarti udah habis enggak bisa. Di situ ya. Masya Allah. Imam Ghazali hebat sekali ilmunya, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.